Hi, Assalamualaikum. My name is Hora. Welcome to my YouTube channel. So sebenarnya untuk episod kali ini, aku akan buat nyah kotak, proses nyah kotak, iaitu haul-haul yang terdapat masa 44 tu. So sale 44 tu daripada Lazada. Sebab aku dah buat comparison in between dua machine ni, antara Lazada dengan Shopee. Walaupun machine yang sama, iaitu Hasbro Official, tapi aku buat comparison, memang Lazada lebih menguntungkan. So aku proceed dengan Lazada. Then tutup. Last week aku order dalam mid of last week. And then pagi tadi dah sampai agak laju jugalah, dengan gunakan Lex, iaitu Lazada Express. So jom kita nyah kotak dulu, tengok apa yang ada kat dalam. Kotak pun masih cantik lagi, tak ada yang kemek. Adalah bucu sini, expectation tak adalah tinggi sangat, tapi nampak macam kotak aku ni jaga dengan rapi. The moment dia ship dari mana ni, daripada section 21 Selangor, jauh tu. Sebab aku berpasan lama-lama tak pakai Lazada, ranking Lazada actually nampak agak bagus jugalah. Sebab dia macam GDX, aku kebiasaan dua ni lah yang aku nampak. The moment benda tu sampai dekat hub ataupun mana-mana yang berdekatan, dia akan hantar notification. Dia akan tanya nak hantar dalam waktu terdekat. So dia akan bagi tahu. Even yang paling best pasal lights ni, dia siap bagi tahu another 1 hour nak sampai, dia akan inform kita balik. Kalau macam GDX, dia akan hantar SMS just in case kalau kita tak dekat rumah, kita nak reschedule balik. Memang awesome lah. Aku rasa option tu tak ada pada JNT. Post laju apatah lagi, sedar-sedar barang dah sampai rumah baru tahu rupanya dah lama sampai kat daerah tu. So ini dia. Oh, macam beli kat Mami tau, letak buffer ni. Wish, aku agak kejut juga ni. Satu mesin yang besar. Aku tak tahu barang ni, mungkin aku kena tanya kawan aku yang lebih arif, gamer ke, daripada Transmine. Jarang aku tengok mesin ship aku dia individual packing macam ni. Hai. 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 Dapat free ke? Aku rasa macam aku beli. Aku nak kena confirm balik dengan mesin, ada kata silap hantar. Pernah aku dapat box of surprise macam ni. Sebenarnya aku beli 3 barang. Nanti aku letak receipt aku kat tepi tu. Aku beli 3 barang. Sekarang aku agak terkejut, takut silap hantar. Yalah, walaupun bukan makanan, tak elok lah kan. So pembelian mainan ni adalah Muslim friendly ya. Tak ada suara riba yang terlibat, dan mainan ni tidak diperbuat daripada bahan-bahan yang terlarang. So first yang kita akan unbox, atau bukan unbox lah, aku akan buka packaging dia terlebih dahulu. Bila dia balut ni cantik-cantik, kudos lah kepada Hasbro Official Store kerana perkhidmatan yang cemerlang, barang yang menarik, harga yang menakjubkan, dan juga bungkusan. Ini dia, iaitu aku sebenarnya nak baca dia punya ni lah, sebab aku lupa lah. Earthrise War for Cybertron. Yalah, aku pernah beli clip jumper dulu. So Sunstreaker, this going to be my first mode of Sunstreaker ever since I started to collect Transformers. Lagipun dia tak ada movie kan, so maybe that's one of the reason
yang agak mendelaykan aku. Aku pernah ada kawan aku gamer tu, dia complain pasal bahu dia kan. So far ada thing, sebab aku suka dia punya kereta dia punya alternate mode lah. Alternate mode dia agak menarik. Dan dia punya head sculpt tu pun macam agak accurate, just bau je lah. Sebab aku dah ada Lambo Astra Wolf or Cybertron. Aku dah confused lah dia punya C-Series ni. Aku agak suka Lambo tu sebab so far daripada Trucks, iaitu Classic, Henke punya series dulu, aku hanya pernah ada Red Alert kot. Aku tak ada Masterpiece, aku ada, tapi aku tak pernah ada Sideswipe. Aku ada Sideswipe tak? Aku tak ingat. Aku rasa tak ada. So first thing is Sideswipe. So second thing, yang ni pun aku aim last week. Aku, masa tu aku pergi Aman Central sebab punya lama tak pergi TRU, rindu pula, rasa macam nak beli. Mami itulah, kalau dah kata rezeki tak ke mana kan. So tentu aku dah nak bayar, aku dah usung benda ni kulu kili. End up apa tau, aku tu jumpa He-Man punya set dengan ni, apa nama, Ram Man dengan satu lagi tu, orang cakap eksklusif kan. So benda tu pun agak susah nak dapat. End up aku angkat benda tu, betul-betul dah sampai kaunter, kena sailang benda He-Man punya figure, letak balik wey. Tapi tak apa, rezeki Allah tu ada kat mana-mana. Ini dia Autobot Jazz. Daripada Studio Series, sebenarnya mole dia inspired by Transformers the movie yang keluar 1986. Sorry lah, info aku agak tak betul ke, 1986 ke, 1987 ke, 1985, aku dah lupa. This is the mole. Tak rasa pelik kan? Untuk yang masih tak tahu, sebenarnya Studio Series pun ada keluar series lain ni, bukan lain movie ya. Dulu Studio Series dia start dengan lain-lain movie, and then 2-3 tahun kebelakangan ni dia start, sebab dia macam try buat comeback balik lah series apa yang dia nak buat. Aku suka Jazz ni sebab dia punya alternate mode dia. Tengok, cantik kan dia punya Porsche tu. Tapi kalau nak tanya Porsche apa, aku pun dah lupa nombor. Sorry lah, aku ni banyak malas membaca, itulah akibatnya. Nombor 8601, tak tahu. Aku berpasal sebab this going to be aku punya first pseudo series Transformer the movie punya line. So kat sini aku ada, so far this going to be my second mold punya Jazz. Sebab sebelum ni, yang ni aku tak silap aku review the shield lah. Review the shield kot, sebab ada benda ni kan, bila kita tekan dia keluar. Sebab yang ni dia ada issue balik daripada series daripada Henkai. Oh kan, jangan tersebut Hentai sudah. Okay, ini aku lupa dia punya mall tu sama ada this going to be the first mall ataupun masa klasik dengan Henkai pernah ada. Sebab aku beli ni pun use, dia ada blaster. Blaster dia aku memang tak ada lah, bukan misplaced. So nak murah punya pasal. So dia ada speaker dekat sini. Mall ni menarik, tapi this more accurate. So that's why aku cuba dapatkan tu. So itu kita punya third box yang kita reveal. So sekarang to be the the second box lah. Aku buat mengira, maklumlah. Ada that Celestia nombor problem sikit. Alasan. So barang ketiga yang aku beli, sebenarnya aku dah nak beli adik dia lebih kurang dalam tahun lepas. Adik dia tu adalah first mold untuk series War for Cybertron. Ni lah kita cakap War for Cybertron, aku macam dah pening-pening dah dengan apa Earthrise kan. Dia lebih kurang satu line yang berjalan secara yang sama. Beast Kingdom lagi yang baru, lagilah aku tak pernah ada lagi. Nantilah, tunggu dulu. So yang ni adalah Inferno. Inferno ni pun harga cantik juga. Harga 1.5, dapat nak dekat 100.
Aku suruh sale tu. Ish. Rasa macam nak beli semua barang Hasbro. Tapi tak apa, kita puasa. Nak, ni adalah persediaan puasa. So kat sini kita boleh tengok. Kita ada yang Inferno. Dia tak silap dia halir itu daripada Mall Grapple yang aku cakap aku nak aim daripada. Lala Grapple pun aku tak beli. Dia jadi Chef Warmers dekat tiada tu, Lala hilang. Even aku pernah jumpa Grapple RM70 dia. RM70 ke RM100 aku tak tahu. Kalau RM70 macam lagi murah daripada Deluxe kan. So, masterpiece rupa aku tak buka lagi dah ketak. Ambil-ambil simpan kat atas tu lah. Banyak sangat beli. Zaman tu aku jenis tak buat sangat review kan. So this is Inferno. Tengok dia punya truck bomber tu. Bila lah aku nak beli Grapple? Sebab aku tengok dalam sale tu tak ada Grapple. Mungkin dah habis. Yalah, beli transformer ni kadang-kadang boleh menghilang macam tu je kan. Bila kau nak cari, tak ada. Bila kau ada duit, eh tak ada. Bila kau tak ada duit, berlambak-lambak. Sin gila gaban. Tapi yalah, aku cakap nama rezeki. So kotak ketiga. Sekarang kotak yang mensurprisekan aku ni. Wih, menakutkan betul lah. Apakah dia? Oh ya, yeah. Aku tengok balik. Adakah ni gula-gula daripada Hasbro? Tersilap hantar barang orang lain punya. Wih, benda ni pun retail price. Cakap-cakap memori pula. Full. Potong steam tu. So ini dia. Yang aku ada War for Cybertron. Starscream. Aku rasa aku dah ada kot. Aku misplace letak mana. Okay. Ini aku akan try cuba bagi giveaway on next episode ni. Yalah, view aku pun tak tinggi mana. Okay ni, saya nak gula-gula korang pula kan. So kalau lah benda ni memang giveaway daripada Hasbro sempena sale tu, terima kasih lah. Tapi kalau baru orang macam ni, kena pulang balik. Baik, ambil haram namanya. So aku tak perlu nak ulas lah pasal benda ni. Barang ni dah lama, dalam 2-3 tahun. Nanti nak tanya. Atas pun ada koyak-koyak sikit. Clear stock, clear stock bagi free je. Oh, sebenarnya aku lupa nak, sebab aku dah pergi access aku punya bilik stock archive tu. Aku buat turun ni penuh ni. Nak tunjuk lah kan. Masa tu Grapple pun, aku ada Grapple juga. So aku jarang beli benda-benda yang sama ni berulang kali. Macam bila aku dah ada masa, aku lupa yang masa ada Headmaster tu kan. Bukan Headmaster yang lama tu, Headmaster yang masa ada issue like 3 to 4 years ago. Aku beli Blur sebab aku tak pernah ada Blur. Macam Sergeant Cook pun, macam Sergeant Cook aku dah ada yang lama, klasiknya. So that's why aku tak beli. Sebab bagi aku saja kut yang tu pun dah okey, walaupun tak ada Siga kan. Lagipun kalau kau nak Siga, kena beli yang Siga punya yang tu kan. Sebab saja kut asal hisap si pokok. So kena beli yang terpati punya head scarf dia lah. So tengok lah perbandingan. Yang ni of course lah, benda baru akan seems more accurate. Tapi ini pun ada sentimental value dia, dengan ada fun factor dia. Tembak air baik. Tembak air. Cuma yang kelakar ada punya ni lah. Bau ni kejar dah nak buat apa kan. Saya nak cuba. Tapi tak pula, zaman tu menarik. Inferno ni dulu harga dia not bad juga lah. Tak adalah murah sangat. Sedikit holo kat belakang. Then that's why aku beli ni. Kalau bila aku dah beli ni, aku nak kena beli Grapple. And then figure yang baru keluar tu macam Huffle. So tengoklah macam mana. So saja buat tu. Padahal aku tak buat comparison sangat pun. So
So nanti lah next video kalau aku ada masa. So kita bertemu lagi dalam episod yang seterusnya. Terima kasih kerana sudah menonton. Assalamualaikum.